Hey, kalian bingung itu siapa? Ya, itu adalah Azreelon. Mungkin kalian nggak tahu Azreelon itu siapa. Jadi, Azreelon itu adalah builder dari lobbynya Sans SMP. Makanya dia gila banget coy ya, bisa nge-build lobbynya Sans SMP ya. Jadi kalian kalau nggak percaya, kalian bisa cek channel dia. Karena di channel dia kasih lihat kalau itu emang beneran 100% buildnya dia. Dan ya, jadi kali ini di game ini, gua dengan dia bakal main build battle. Oke, dengan si orang yang namanya Azreelon ini. Gua bakal main build battle. Kita lihat apakah kita bakal menang atau enggak. Kita nggak tahu. Kita juga bakal lihat apakah beneran dia punya skill building yang jago. Ya, jadi kalian bisa komen di bawah sekarang hashtag build battle dengan Azreelon lagi atau gimana kalau kalian ingin gua main build battle dengan Azreelon lagi coy. Oke. Oke. Jadi see you in the video, tapi sebelum video ini mulai, gue minta kalian untuk hit subscribe-nya dan juga jangan lupa untuk like video ini dan juga jangan lupa untuk follow Instagram gua karena Instagram gue sekarang followernya 9.700 dan kalau Instagram gue menyentuh 10.000 follower, gue bakal adain giveaway, oke? Okay? Jadi kalian follow Instagram gue dan ya, yeah, I think that's it. Enjoy the video, oke? Okay? Peace. Hari ini hari Minggu, jam 1 pagi, coy. Baby, take my hand, I want you to be my husband. Cause you're my Iron Man, and I love you 3 times. Lu mau jadi Aladdin atau Jasmine? Hah? Lu Jasmine lah, gua Aladdin. Gua aja gak tau lainnya yang mana aja. I can show you the world. Shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways, and under, on a magic carpet ride, a whole new world, a new fantastic point of view, no one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming, a whole new world. A dazzling place I never knew. But when the way up here is crystal clear, and that now I'm in a whole new world with you. Now I'm in a whole new world with you. Ayo lo, ini ikut gua. Sini, kita ke parkour ya. Kita bakal lakuin mini parkour. Ayo kita lomba. Cus. Gak jadi lompat. Ayo lomba. Kok lu bisa sih, Rek? Azre build cupu, Elestia build jago, Elestia bakal menang build battle. Itu lobby Sans SMP sebenarnya gua yang bikin. Tapi gua udah bantu dikit kan ya, singet gua. Cuma naruh berapa blok doang aja. Enggak. Kalau kalian nih, kalian pada nonton, kalau kalian lihat videonya Azreelon yang dia nge-review lobbynya Sans SMP. Kalau kalian tahu lobbynya Sans SMP, itu ada beberapa yang gua build loh. Gua merasa proud. Gua bangga dengan diri gua sendiri. Walaupun mungkin cuman ya 10 blok, 15 blok, setidaknya ada yang gua build. Depan teman gua ada yang 1 blok doang. Setidaknya jadi harus ambil, gak boleh build by Azreelon doang, harus ada build by Azreelon and Elesteel HD tanda kurung 15 blok gitu. Jadi bagi kalian yang gak ngerti build battle itu apa, kita nge-build siapa yang apa? Siapa yang build yang paling jelek paling menang. Oh iya. Yang paling bagus. Siapa yang build yang paling jelek itu bakal dapat, bakal menang. Jadi kita harus build aja jelek ya, Zre. Ya, jadi video ini kita belum terus sejelek-jeleknya.
kita bodoh. Sumpah kita nih orang-orang bodoh dan tolol digabung jadi satu. Aduh. Gimana lagi, Sre? Challenge kita tuh dapat ini ya, dapat ranking paling bawah. Oh, challenge dapat ranking paling bawah. Jadi kita harus build paling bagus untuk menang lah. Yaudah, kita build apa nih? Gua enggak tahu kita disuruh build apa nih. Apa nih? Build apa nih? Slime. Pond. Aduh, kalau slime enggak tahu mau bikin apa. Pond kan jadi step. Ini apa namanya? Ikan. Aduh, slime lagi. Pond. Slime. Buat gua dong berarti. Apa? Slime. Temanya slime. Oh, tapi lu slime biru, Zre. Kita mending bikin slime. Kita berdua slime kan? Iya, kita berdua kan slime. Ya kenapa ya. Kenapa dari Zre? Kita buat slime biru lah. Zre. Bosan nih nyomong. 3-4 tiba. Yaudah, ikutin aja Builder Sun CCP. Ikutin aja, boy. Ntar kita buat yang hijau juga. Santai aja. Okay. Gimana kesan-kesannya untuk menjadi Builder Sun CCP? Biasa aja. Udah sewajarnya. Asik. As. Nah, terus kita bikin slime ini, terus kita apain? Udah, gitu doang, selesai. Hah? Udah dong. Ini kemampuan Builder Sun CCP. Oh iyalah. Gini doang. Ntar. Title video. Skill Sun Builder Sun CCP cuma segini. Oh my god. Skill Sun CCP Builder Sun CCP cuma segini doang. Tidak mungkin. Kok bisa di hire sama Erpan kan ya lu ya? Yo, kok bisa di hire sama Erpan dengan skill building segini doang? Komen guys di bawah. Apa sih Azria tuh sebenarnya jago building atau enggak? Atau oh gini. Mending gak nih gini. Komen di bawah siapa yang lebih jago build, Elestial atau Azria Lord? Komen di bawah ya guys. Ya gua lah. Desai nih. Oke. Okay. Nyapa lagi anjay. Udah gini doang selesai, the end. Oh iyalah, ini the best ini udah. Ini gua berita lagi lain besar. Ini. Lu lupa sesuatu, Zre. Apa? Mulutnya. Iya, mulutnya kayak ini kan biasanya. Ya enggak. Yoi. Udah gini. Terus ya, kita gini aja, udah. Udah selesai. Hah? Paling kita sih kasih percikan-percikan gini lah sama. Sire, lu lihat di kalian kita masih punya 3 menit 30 detik lagi. Ya, udah kita buat slime lu punya cuman kecil aja. Yaudah, ngapa-ngapa. It's okay. Everything will be daijoubu desu ka. Particle. Nggak ada. Partikel. Oke. Oh my god. Ini the best ini udah epic. Oh my god. Ulala. Tuh ada partikel, jangan gini Zre, harusnya Zre. Ayai. Gitu. Gimana sih? I trust you to carry me. Tuh. Memakai slime ball. Zre ini kita bukan sampai slime ball ini nuklir. Nah nih kita punya nih the best. Legend. Udah, kita menang. Legend. Harus kayak gini. Supaya kan YouTuber rank tuh. Jadi kayak easy win gitu kan bisa orang kan gitu. Ngemis like. Oh my god. Apa ini? Ini gua kasih pup lah game lah. Ini dia bikin emoji ya. Dia bikin emoji. Emoji gua lagi. Woo! This is pretty cool to be honest. Okay, legend. Kok orang bisa build kayak gini sih? Zre kita kalah, Zre. Zre. Iya, kita kalah. Gajir. Gua percaya lu untuk carry gua. Kan kita lagi mau buatin jelek. Gua percaya lu untuk carry gua. Karena lu sering dibilang sama orang builder Sun CCP.
Ya, terus. Tapi hasil yang gue dapet tidak mencerminkan seorang builder sans SMP. Oh iyalah. Jadi gimana nih Zre? Oh, tuh kan. Gitu. Bahkan ini keren gitu, ada gini-ginian ya. Kita punya the best. Zre. Zre. Nah. Kecewa sih Zre. Kan yang penting gua ada buatnya udah keren tuh, ada slime biru. Gak ada hubungan. Oke, okay, kita harus next. Kita juara 6 bahkan. Kita juara 6. Bahkan enggak di top 3. Oke, okay, kita harus main satu game lagi sih, Zre. Oke. Okay, kita harus main lagi. Let's go. Aduh, jangan slime lagi dong. Please jangan slime lagi dong. Aduh capek hati. Kalau slime ghost dong. Setidaknya aduh jangan slime lagi. Aduh. Ya udah guys, kita buat yang versi bagusnya kali. Oke, kita bikin versi bagusnya. Oke. Jadi gimana nih? Teach me. Buat slime, monster slime ya. Jadi kita pertama buat grass. Mana grass? Oke. Okay. Ha, hiya. Nah, kemungkinan buatnya rada gimana ya? Enaknya gimana, Fel? Ya, gua ikutin tuh, Sre. Lu builder right here. Okay, ini apa ini? Nah, jadi ini kita buat mulutnya dulu. Ini ikutin yang tadi gak sih? No. Enggak, beda. Okay, beda. Okay. Oke, jadi gue bakal build yang nge-spam gitu sih. Kan emang build kayaknya harus build yang spam-spam gitu kan. Tapi rada rapi dikit lain. Oke, jadi ini mau gue buatnya rada kayak dia kayak ada tarikan ke bawah dikit. Like for example like this. Oke. Ya kan? Di sini agak kaku menurut gue. Nah, ada enggak? Nih gue masalahnya guys nggak bisa buat yang bagus-bagus dalam ini segini, jadi itu yang expect banyak banget. Terus ini kayak buat mukanya kayak bundar gitu aja kali ya? Iya, ntar atasnya rada lonjong gini, no. Oh, like that? Kita kali ini try hard. Cuman gue nggak tahu bisa bagus atau nggak ini, soalnya nggak pernah gue buat organik secepat ini. Yang kita bikin organik dan segede ini. Dan segede ini. Biasakan gua pakai world edit guys, jadi enak. Gua buat matanya ya sekarang ya. Iya, yeah, mulai buat matanya. Gua yang sisihin lagi sisanya dulu. Oke, mirip slime. Jadi... Oke lah, kita lihat aja nanti. Oke, kita lihat. Yang talented. Yang mana yang talented? Yang mana siapa yang talented? Si ini nih, yang mana nih? Gua cari. Ada yang pro. Mana yang talented? Kok hilang? Ah, ini dia si PQQN Spoon. Spoon. Tadi Spoon ada belum? Oke, Spoon belum ada. Nah, serem nih. He's cool. Talented. Perlu biasa aja. Kasih ya. Ini juga. Oke lah. Kita nggak ada waktu banyak kan sih guys. Tadi sebenarnya gue bisa buat lebih keren. Cuman ya begitu karena nggak ada waktu. Itu perpanjangnya. Nah, ini apa dan anjay? Oke, ada punya kita. Oke, spoon, what you got spoon? What? Ini apa spoon? Ini hantu spoon. Terus ini apa nih? Ini bedak-bedakan. Lighty blue, oke, sayap, oke, nice. Jadi ceritanya ada sayap, oke, gua kasih oke lah ya, kreativitas ya. Ini apa?
slime. Ini beneran ya, main slime yang dipencet-pencet. Iya gak sih? Ya, yang slime dipencet-pencet. Sini apa deh? Oke okay lah. Yang penting masih build slime, gue kasih oke okay. Yang masih build slime kasih. Bob! Ini yeah, oke okay lah. Oke okay lah, masih baik. Masih bikin slime. Azri udah Super Pop. Ini juga kasih oke okay lah, masih baik lah. Masih Super bikin pop. Slime, masih bikin slime. Aduh. One. Yoi, kita menang dong, yoi guys. Let's go. Akhirnya Zre. Kalau serius tuh pasti menang. Tadi yang awal kita build yang biru-biru, sekarang buildnya kayak ini kan lebih keren gitu loh. Tetep aja sih, slime biru tuh the best guys. Aduh. Jadi seperti yang di intro tadi gue bilang, jangan lupa untuk follow Instagram @marvodelvino, karena di 10.000 follower gue bakal ada giveaway. Oke? Okay? P-Warp. P-Warp. Ya. Yeah. Jangan lupa guys, 10.000 follower langsung ada giveaway di Instagram. Jadi kita langsung apa nanti yeah. langsung gas. Follow coy IG-nya ya. Jangan lupa tapi yang penting itu subscribe guys, Dra. Oh ya, subscribe ke JBL-nya juga, subscribe ke channel gua LCLHD, ke channel Azralon mah di unsubscribe aja ya, makasih teman-teman. Gak guys, gak guys, canda. Jadi kalau kalian enjoy dari video kegabutan hari ini, kalian bisa hit like ya dan juga subscribe kalau masih baru di channel gua, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel Azralon juga. Dia tuh builder yang sebenarnya amazing. Kalau dari tadi gue menghujat Azralon, dari tadi gue ngejek-ngejek Azralon, itu semua candaan guys. Karena gue tahu Azralon itu build Azralon itu bener-bener builder yang mantep banget. Jadi kalian kalau mau lihat konten-konten building yang bagus banget, kalian bisa cek ke channel Azralon. Dan juga Dan juga setahu gue Azran juga ada konten-konten lain yang menarik, jadi kalian bisa cek channel dia juga. Tapi channel gue tetap aja lebih menarik pastinya, tapi jadi yaudahlah ya. Eh bacot, bucin mula, why? Dan ya intinya dia aja guys, udah itu. Iya, mau ditambahin apa lagi gak Azre? Subscribe ke Azre Alon, karena gue keren. Oh iya, a whole new world. Oke, okay, see you guys next time guys, peace out, bye-bye. Aduh, okay, aduh aneh. Kenapa kita hidup? Aduh. Udah, peace out guys.